selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sagalaya Motoshop. Oke, di malam ini kita kedatangan motor Kawasaki Z135. Ini motornya nih. Ini sekilas mirip motor apa ya? Sama Sabre ini. Kecil mungil tapi jos, harganya mantul. Ini untuk motor Kawasaki Z135 ini akan pasang ini ya. Braket samping SBL Universal ori dari Givi, mantap. Dan untuk bracketnya akan dipasang tasnya dari Eiger softback. Oke, ini pemasangan akan dilakukan oleh mekanik handal, yaitu yang bernama ini Kang Jarwo. Siap pemasang boxnya, let's go. Untuk proses pemasangan kita lanjut langsung ke bracketnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sagalaya Motoshop. Sudah hampir selesai terpasang. Kebagian stepnya sudah ini. Tinggal yang sampingnya sebelah kanan. Langsung kita intip sebelah kiri. Sebelah kanan juga. Bagian stepnya sudah ini. Bagian sampingnya supaya lebih kuat dan presisi. Bracketnya kita sudah terpasang ya, presisi nih. Tinggal dipasang untuk softbacknya. Nih, kiri kanan sudah terpasang. Nah, cakep. Wah, soknya Orleans. Waduh, mantul. Kudu lewat di jam 12. Oke, bosku, tinggal lanjut pasang softbacknya ya. Oke, akhirnya sudah terpasang untuk bracket SPL 2000 dari Ori Givi dan softback dari merek Eiger ya, di motor Kawasaki Z135. Nih, cakep nih, sudah terpasang rapih. Tuh, presisi kan? Oke, mantul bosku. Silakan yang mau part aksesoris touring dan boxnya bisa datang ke Sagalaya Motoshop ya, atau japri via admin kami ya. Untuk kontak person ada di deskripsi akhir video ini. Terima kasih yang telah menonton ini, semoga bermanfaat. Ditunggu video kelanjutannya dari Sagalaya Motoshop ya. Terima kasih bosku. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.